Yo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Halo kalian semua para bling, kita ketemu kembali. Ini kocak sih guys, gua baru juga mengupload reaction gua untuk teasernya Jennie dan juga Jisoo. Tiba-tiba sekarang udah keluar lagi nih Pink Venom, Rose dan juga Lisa konsep teaser. Berarti dalam sehari kita bisa dapat 2 kali teaser guys ya, di tengah malam juga di tengah siang. Menarik, itu berarti semakin dekat dengan comebacknya Blackpink Pink Venom. Oh my god, gua sangat-sangat happy. So kira-kira seperti apakah nanti teasernya Lisa dan juga Rose? Kita akan lihat sama-sama untuk kalian semua pada Blink. Episode mereka Blink disini. Oh, cek link bawah. Karena di bawah gua taruh playlistku terhadap mereka situ guys. Di samping gua sudah ada teasernya Rose. Kita awal dengan Rose dulu ya. So biar kalian siap, in 3, 2, 1. Rose, Lisa, silahkan buat putar pukau. Let's go. Oh bentar, aduh bentar, gue saking deg-degannya sampai lupa soundnya. Oke, okay. Let's go. Oh my god, cakep banget. Singkat banget, tapi detik-detik yang penuh dengan visual ya guys ya. Yang gue perhatikan mereka nih udah 3 orang nih pakai baju pink-pink gitu ya. Ini kan sama juga. Dan yang gue salvok adalah rambutnya si Rose loh guys. Kalian lihat gak sih? Dia kayak bergradasi 2 warna gitu. Keren. Nah tuh kan di bagian atas tuh warnanya silver gitu. Tapi makin ke bawah kayak makin abu-abu gelap kebiruan gitu loh guys. Cakep banget. Sangat-sangat cocok dengan dia. Pink Venom. Sayangnya kita masih belum dapat spoil tentang beat lagunya ya. Gak apa-apa, kita langsung lanjut ke teasernya Lisa. Di samping sudah ada teasernya Lisa. Yuk, let's go. Oh my god, Lisa di sini beda banget. Wow. Dari semua member, Lisa nih yang paling beda stylenya guys, karena gua belum pernah melihat Lisa dengan rambut yang sepanjang ini, warna cakep banget dan juga enggak ada poni guys, tumben banget. Stylenya beda banget, sumpah. Lisa sangat-sangat. Dia kayak sekarang udah lebih sering membuka poninya ya. Oh my god, visual. Gua semakin semangat sih guys, keren banget. Mereka berempat nih, style comeback ini sangat-sangat bikin gua kayak terpukau. Itulah dia teaser untuk Pink Venom untuk setiap membernya, teaser pribadi. Entah apakah nanti malam kita akan dapat sebuah konsep foto ataukah kita dapat sebuah MV teaser. Kita lihat aja nanti malam. Yang pasti untuk kalian semua para Blink, silahkan subscribe karena gua akan bersihkan tentang Blackpink-nya dan kematang mereka. Nanti gua coba untuk bersihkan semuanya, oke? Okay? So guys, thank you dan see you to reaction teaser Blackpink yang berikutnya. Bye-bye!